Okay, now are we supposed to cook Monday? Yeah, maaf. Sebenarnya kita mau memasak Monday, tapi bersamaan karena bara apinya di bawah ada, kita sekalian saja membuat terong bakar. Jadi ya secara tradisional tadi, cuma diletakkan seperti itu, nanti akan matang sendiri, lalu kita kupas kulitnya, baru kita campur dengan santan, dengan bawang merah mentah, dengan cabai, dengan garam dan lada hitam. Sudah, seperti itu saja. Nikmat sekali. Wah, ada yang ikutan. What do you think of these tomatoes? Do you think that it will be nicer? Of course, it will be delicious. It will be delicious. Oh, my husband liked that way. Okay. At once, we will do it. Yeah. Satu tomat sudah selesai. Sudah matang. Ini hasilnya. Ini tomat satunya lagi. Sudah matang juga. Kita sisihkan saja. Nanti akan kita cuci bersih dan akan kita makan sama-sama. Ya, sudah juga. Sederhana kan? Sederhana dan mudah. Simplicity is the best and always the best. And it worked better for us here. Well, I mean it's for my husband and I. Jadi, kita tunggu yang selanjutnya. Apinya di dalam ada tuh. Biarkan saja nanti juga akan matang dengan sendirinya. Kadang-kadang perlu kita kipas atau kita tiup. Abunya kemana-mana, ampun. Not yet. I need a blower rather than. Oh yeah. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya kita bisa memakai kipas sederhana untuk proses memasak ini. Lah, jatuh. Kita tunggu sebentar ya. Kita matangkan dulu. Kalau matang kan lebih enak. Sebenarnya sudah matang sih, cuma agak lebih matang lagi akan lebih enak. Udah, ini kok upside down ya. Kita cari tempat lagi. Wah, begitu. Apinya ada ya? Oh ada, di bawah sana. Ya punya di bawah. Kecil sekali. Baiklah, kita akan membuat masakan Banjar, salah satunya tentu saja. Ini namanya terong bakar besantan. Ini terongnya sudah kita bakar tadi. Kita bersihkan sebisa mungkin. Lalu kita campurkan dengan bawang merah mentah, juga cabai. Ini susah ya karena satu tangan memegang kamera handphone, satu tangan lagi memasukkan bahannya ke sini. Lalu ini santan, campur saja seperti ini, ditambah dengan sedikit merica, merica hitam yang punya, yang kebetulan yang saya punya adalah merica hitam. Oh maaf. Dan ini adalah garam sedikit saja,
Lumayan sih ya, agar ada rasanya. Jangan sampai hambar. Tinggal diaduk. May I borrow this spoon, please? Spoon. This one. To start it. You can start it anyway, if you want. So, yeah. Tinggal diaduk saja. Sudah jadi. Ini enak sekali dimakan dengan nasi yang hangat. Dia. Ini sudah selesai kita dengan ini. Ya, suamiku suka sekali dengan tomat. Jadi dia langsung sambar saja tomatnya. Ini juga enak kan? Enak-enak. Katanya enak. Dia sudah cicipi berkali-kali. Masakannya tanpa ikan, tanpa daging, tanpa telur, tanpa ayam. Tapi enak. Gak apa-apa. Sesekali jadi kayak orang desa. Enak kok. Malah suka. Terima kasih.